Kok iso duwe ide gawe embung? Pertama niku kayak kula gagah-gagahan niku kok air niku kok ageng sanget lan niku kok pikirangan kesane niku mriku niku nang niku. Oh. Gawe prasasti jenenge Embung Subari. Ngisore ditulis demi kepentingan masyarakat. Dilanjutkan dengan peresmian Embung Subari dari Gubernur Jawa Tengah dengan prosesi pemukulan gong didampingi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal. Jadi itu airnya dari sana, dari mata air itu, Pak. Air. Yang merah di pam. Banyak sumber jadi satu, Pak, di situ. Banyak sumbernya di satu yang terus dimasukkan di sini. Oh ini yang melorot ya? Iya, ini yang kemarin. Kalau dari konstruksi kuadran. Ini mempraktekkan. Betulnya lemu, Pak. Oh, betulnya lemu. Yang bawahnya 3,6. Oke, yang penting jadi. Jadi, alhamdulillah, Pak. Ini tiap hari tak pantau. Nanti, Pak Fari. Pertigaan yang memperbaiki jembatan. Di belakang. Biasa dilapang. Saya kebetulan mantan kepala pekerjaan, jadi agak lebih penting. Makanya tak kawal terus. Bagi Pak Kandar sudah kesini, kalau sampai tidak jadi, bagaimana? Jalan masuknya sana juga. Iya. Karena kondisi jalannya apa dimuati tonase sebesar rusak, Pak. Kalau kami nanti ada perubahan lagi, Pak. Untuk jalan masuknya. Jalannya biar ini bisa untuk destinasi wisata. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Sekarang sudah bisa digunakan ini. Sudah bisa. Sampun, Pak. Sudah. Tinggal nun sewu jalan, Pak. Oh, ne. Rusak. Jalan Bupati. Jalan Bupati. Siap. Kalau Pak Kades mana? Pak Kades yang baru. Pak Jenengan Kades ya. Oh, iya. Sudah disiapkan anu. Salurannya. Salurannya. Ini kelompok-kelompok. Ini rencananya mangke salurannya. Lagi nah, permasalahannya kan setelah ini bung ini jadi baru muncul permasalahan karena badannya irigasi karena bukan irigasi selopnya ke sana itu tempat ini kan jadi apa ya longsor lah ya makanya ini ke sana sampai ke jalurnya dirubah gitu. Yang di sana sudah ada saluran lama, Pak. Jadi enggak rawan longsor. Permasalahan yang oh, jadi solusi ya. Jadi setelah ada bumi itu sing dereng didamel selokan yang kesana nih.
Sampean garu. Saluran air hujan, Pak. Jadi kalau tidak dibuatkan saluran dari atas sana, itu kalau hujan tanahnya itu untuk pertanian rusak, Pak. Itu mau rusak ketibaan sandi dari sini. Itu rusak seperti itu karena kalau hujan debit airnya dari atas itu besar, harusnya itu dibuatkan sodetan saluran dari sana ke sini, Pak. Jadi larinya itu ke sungai yang besar. Jadi harus dimasukkan ke sungai yang besar. Kalau tidak, mengancam lahan pertanian yang bawah itu rusak, termasuk tanahnya Pak Dari juga. Itu sulit, Pak, disempurnakan. 64 tahun ke pisan Pak Salaman terus Ganjar. Sehat. Beri. Ini Pak Beri. Lakon ini. Sehat ya. Pendatas. Mesin itu dirampungnya tak apa. Saluran sodetan. Yang kedua jalan. Jalan apa? Jalan menuju Jumbung ini. Ini kan awalnya belum ada jalannya, kita buat jalan baru. Ya Pak, alhamdulillah warga juga sudah sukarela memberikan tanahnya untuk dibuatkan jalan. Tinggal untuk perkerasan jalannya. Kira-kira mulai bisa dimanfaatkan kapan? Kalau ini sudah dimanfaatkan. Langsung bisa? Sudah. Jadi yang kecil sudah dimanfaatkan. Untuk pertanian. Pun. Mulai. Jadi kedalaman berapa ini? Ini 4 meter. Kedalaman dari 5 meter, Pak. Cuma ini pel skal. Oh, ini ya. Pel skalnya ada. 5 meter. Cuma ini sekarang posisi 4,5. 4,5 ya. Jadi kan jaga kita aman beriman. Ah, wes ya, biar dulu. Yuk keluar siapa? Jadi ini kalau keluar di sini mulai pemanfaatnya jarungan ini. Ada waktu pipa nih Pak, ada pipa lagi. Oh pipa nih gua. Iku pun tekan gua nih. Kamu bikin greenhouse enggak, Pak? Greenhouse gue ya? Oh, baru di situ. Kalau tandanya ini kan berkira 30 hektar, harapannya dengan tanda hujan, nanti bumi ini nanti bisa berdiskusi. Dan tanda hujan kan masih bisa memanfaatkan ini, guys. Alhamdulillah, bendungan yang dulu diharapkan, dan bendungan lambung yang dulu diharapkan sekarang sudah selesai. Sesuai dengan yang dulu kita harapkan, namanya Bung Subari. Jadi Pak Bari sudah menunaikan tugas yang luar biasa, memberikan tanahnya juga kepada masyarakat, dan sekarang sudah jadi tinggal tentu membereskan dari saluran airnya yang tersier, terus kemudian perbaikan jalannya. Dan tentu saja kita harapkan nanti juga masyarakat menjaga area-area yang apa namanya tingkat kemiringannya tinggi agar pohon-pohon besarnya jangan ditebang, sehingga kalau itu nanti pohonnya di atas itu terkonservasi dengan baik, sumber mata airnya juga akan terjaga, karena sumber mata air yang dari atas yang apa namanya dijadikan sumber utama ya, untuk bisa mengisi embung yang ada di sini. Dan kira-kira berapa hektar? 30-an ya? Sekitar 35 hektar nih kontraktornya. Jadi sekitar 35 hektar nanti akan bisa terairi. Ya kalau masih musim hujan mungkin tak ada hujannya masih bisa digunakan. Tapi nanti kalau kemarau tentu
embung ini makin punya manfaat lah. Saya senang lah bisa melihat semua saling mendukung gotong royong dengan luar biasa. Kalau target pembangunan embung di Jatim tadi? Ya, tentu kita masih kejar terus. Ini ada Pak Eko. Tahun ini kita tidak dapat lagi. Kalau kami ada 5, Pak. 1 baru, 5, 4 perbaikan. Tapi untuk yang hanya di Jatim, teman-teman. Kita punya 4 dan ada 4 juga. Oke. Pak, mau dilihat lagi? Ya, jadi...